بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dari iwanzuhri.com akan menyampaikan pelajaran tentang keadaan penduduk bumi. Jumlah penduduk bumi sudah mencapai 6 miliar orang pada tahun 1999. 1/4 juta bayi lahir di seluruh dunia setiap hari. Benua Asia memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Cina dengan jumlah 1,3 miliar dan India dengan jumlah 1 miliar. Beberapa hal yang menyangkut kesejahteraan penduduk bumi. Luksemburg adalah negara yang terkaya dengan pendapatan sebesar 45.320 dolar per orang dalam per tahun. Negara yang termiskin di dunia ialah Sierra Leone dengan pendapatan sebesar 130 dolar per orang dalam per tahun. Negara-negara kaya yang jumlahnya kurang dari 1/4 penduduk dunia menguasai lebih dari 3/4 kekayaan dunia. Kebanyakan negara kaya berada di belahan bumi utara, sedangkan negara miskin berada di belahan bumi selatan. 1 miliar orang tidak punya rumah, jarang makan, dan minum dengan cukup. 250 ribu anak mati dalam seminggu akibat kelaparan di seluruh dunia. Renungan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jumlah penduduk dapat menentukan kuantitas maju mundurnya setiap negara, terlebih jika kuantitasnya ditopang dengan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang baik. Bila itu terjadi, maka negara-negara tersebut akan dapat diharapkan menjadi negara yang kuat, makmur, dan terhormat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru tentang pendidikan, kisah-kisah Islami, dan hikmah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.